Tumpang tindih itu niscaya terjadi. Dan kalau dalam kasus Sultra banyak izin tambang begitu ya, itu menimpa hak atas tanah dari masyarakat yang sudah. Halo sahabat ATR BPN, ketemu lagi di podcast Kementerian ATR BPN. Kali ini kita bersama Wakil Menteri ATR BPN, Bapak Surya Chandra. Halo Bapak, apa kabar? Halo Ibu Yuli, ya. Apa kabar? Baik. Nah, seperti sahabat ketahui, sudah satu tahun ini kita memainkan publikasi terkait dengan Road to GTRA Summit di Wakatobi. Tentunya pasti sahabat ATR BPN ingin mengetahui dengan pasti apa sih sebetulnya GTRA Summit yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Juni di Wakatobi. Makasih Ibu Yuli. Jadi cerita awalnya itu dari rakor GTRA sebetulnya, rakor wilayah Sulawesi Tenggara. Hadir seluruh teman-teman kita dari Kementerian ATR BPN, lalu juga pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten. Nah, di dalam diskusi itu yang kita